Ayu Ting Ting diketahui sudah dua kali menelan kekecewaan karena batal menikah. Ya, sejak bercerai dengan Enji Baskoro, sang biduan diketahui sempat menjalin hubungan dengan pria bernama Adit Jayusman. Keduanya bahkan sudah menyiapkan rencana pernikahan, namun di detik-detik akhir, entah mengapa pernikahan tersebut batal terlaksana. Tak berhenti sampai di situ, setelah move on dari Adit Jayusman, ibunda dari Bilqis Humairah Razak itu kembali menjalin hubungan dengan pria lain, yang diketahui bernama Letu Muhammad Fardana. Bahkan jalinan cinta keduanya juga sudah sampai ke tahap lamaran. Namun lagi-lagi, kali ini rencana pernikahan keduanya batal dan kandas di tengah jalan. Gegara hal tersebut, Ayu Ting Ting diketahui sudah kurang lebih 10 tahun menyandang status janda. Ayu bahkan blak-blakan mengungkap keinginannya untuk menikah dan memiliki anak lagi. Tapi udah pengin punya pendamping lagi, tanya Andre Taulani. Oh ya, pastilah pengin lah. Kalau aku tuh sebenarnya pengin punya anak lagi, Pak Haji, jawab Ayu Ting Ting. Mendengar hal itu, Andre Taulani pun tampak mendukung keinginan Ayu memberikan adik untuk Bilqis. Oh, masih oke lah. Umur berapa sekarang? Tanya Andre Taulani. Umur 32, jawab Ayu Ting Ting. Oh, masih bisa, masih oke. Bilqis biar punya adik, timpal Andre Taulani. Kendati demikian, biduan asal Depok tersebut mengaku tak buru-buru dan masih menikmati masa kesendiriannya dengan sebaik mungkin. Sempat gagal melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan dengan Muhammad Fardana, ia mengaku cukup santai menghadapinya. Enjoy aja. Kemarin enggak jadi pun aku ya udah biasa aja karena memang belum jodoh kan, ungkap Ayu dikutip dari kanal YouTube Taulani TV. Lebih lanjut, ibu satu anak ini mengaku salah satu alasannya ingin menikah lagi adalah karena ia sangat ingin memiliki momongan. Udah pasti pengen, punya pasangan, lagilah, kalau aku tuh pengen banget punya anak lagi sebenarnya, sambung pelantun lagu Alamat Palsu tersebut. Di usianya yang telah melampaui kepala tiga ini, Ayu Ting Ting cukup santai dan tak memiliki target untuk segera menikah karena ia yakin dengan jalan hidup yang telah digariskan Tuhan untuknya. Ada waktunya semuanya, pungkas Ayu Ting Ting. Boy William dan Ayu Ting Ting kembali blak-blakan soal apa yang terjadi di antara keduanya saat pertunangan dengan Letu Fardana. Dalam obrolan mereka setelah sempat saling menjauh, Boy mengungkapkan awal mula bertemu Ayu untuk kali pertama setelah tunangan. Kala itu, keduanya bertemu di acara sebuah stasiun televisi. Tak dipungkiri Boy, Ayu terlihat berusaha menghindarinya. Namun, keduanya terpaksa saling tegur sapa lantaran berada dalam satu backstage yang sama. Kita ketemu lagi di salah satu acara lah stasiun TV. Dia nggak berani ketemu gua nih. Ada gua di situ, sebisanya dia mau menghindari gua, ujar Boy mengurai ceritanya, dikutip dari YouTube KissU TV, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Mendengar itu, Ayu hanya tersenyum malu. Terus kita ketemu di backstage nih sebelum naik ke panggung. Terus dia bilang, sorry ya Boy nggak kasih tahu lu, tambah Boy yang kemudian diralat Ayu. Enggak, sorry ya Boy, aku nggak ngasih tahu kamu. Ya bahasanya kalau itu kan kasar, ralat Ayu. Ayu tak membantah kala itu berusaha menghindari Boy. Tetapi, situasi tidak mendukungnya. Mau nggak mau, gue kan berhadapan dengan dia, beber Ayu. Boy lantas melanjutkan ceritanya. Gue mah cuma nanya waktu itu ke dia, ketemu di mana? Cecar Boy dengan sejumlah pertanyaan. Ia juga terlihat sempat memastikan kedekatan Ayu tidak bebarengan dengan proyek YouTube-nya.
Ya sudah, di situ gue nanya lagi, ya udah lu yakin enggak? Ya namanya jodoh ya orang enggak pernah tahu. Dia jawabnya begitu, lanjut Boy. Menyahut Boy, Ayu mengungkap sahabatnya itu sempat menanyakan betapa cepatnya Ayu memutuskan untuk bertunangan. Dia bilang, secepat itukah kamu? Tandas Ayu. Membenarkan ucapan Ayu, Boy hanya merasa keputusan Ayu tak sejalan dengan caranya menjalin hubungan. Karena kan di dunia gua kan mungkin beda ya. Kalau gua kenalan sama orang agak lama ngikatnya. Tapi di dunia dia, bisa dikenalin 3 kali langsung tunangan. Ya buat gua itu bukan sesuatu yang happen in my world, terang Boy. Dalam obrolan keduanya di kesempatan